Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di puasa yang ke-23. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita dari Arsad Islamic School Ibadur Rahman Pekanbaru akan membagikan kegiatan takjil kepada segenap masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Oleh karena itu, ini merupakan suatu amalan yang istimewa di bulan suci Ramadan, memberikan perbukaan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an." Siapa yang memberikan perbukaan puasa kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurang sedikit pun. Oleh karena itu, inilah salah satu tujuan kita dan motivasi kita untuk memberikan perbukaan kepada kaum muslimin. Semoga kita mendapatkan nilai-nilai pahala puasa di bulan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ibadah seperti ini bisa diikuti oleh yang lainnya sebagai bentuk semangat kita mencari keberkahan, mencari keutamaan di bulan yang penuh berkah ini. Demikian mungkin tausiah singkat ini yang bisa kita berikan, karena sudah banyak yang antri untuk mendapatkan takjil ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Kita doakan kepada para donatur, semoga diberikan kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusan, dibahagiakan dunia dan akhirat insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.